Assalamualaikum dan selamat datang ke NHA Channel. Subscribe to my. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHA Tube. So, hari ini saya akan bicara tentang rekomendasi dan durasi berkaitan video yang perlu kita upload dalam YouTube. So, ia bergantung kepada masa tertentu yang kita kena upload dan konten yang kita kena check jugalah untuk menarik viewer ataupun subscriber untuk menonton kita punya channel. So, tanpa melengahkan masa lagi dan seperti dalam tajuk video, okey, jom. So, hari ini saya akan share 4 jenis video durasi mengikut keperluan yang kita kena tahu untuk upload dalam video YouTube. Jom juga kita jom saya akan share juga nanti untuk 4 jenis type video. Okey, yang pertama video 3 minit iaitu dia punya condition itu minima. Video yang terkandung dalam video 3 minit iaitu mungkin movie trailer, video trailer tentang kita punya YouTube, pengenalan kita kepada kita punya YouTube. Okey, ataupun product unboxing yang lebih simple untuk memudahkan viewer atau subscriber faham apa yang kita nak sampaikan dalam video 3 minit. Yang kedua, video 5 hingga 7 minit iaitu detail dia lebih minima dia punya condition. Okey, video yang terkandung seperti video tentang produk, unboxing, review, tutorial, short travel, movie trailer ataupun kita nak promote melalui marketing dan sebagainya. Yang tu kita kena check betul-betul content yang lebih detail, lebih minima, yang lebih viewer cepat faham dan mudah tertarik untuk menonton kita punya video dalam YouTube. Yang ketiga, video durasi 8 hingga 10 minit. Yang ni lebih kepada condition penuh dan detail. Yang ni kita kena check betul-betul apa yang kurang kita kena masukkan supaya lebih jelas pemahaman untuk kita pergi kepada tahap promosi. Video tentang event ataupun majlis perkahwinan, konsert, travel, short movie, mungkin drama yang pendek, unboxing, review, tutorial dan sebagainya. Yang ni kita kena jelaskan lebih detail sikit lah apa yang kita nak sampaikan. Yang ni lebih kepada commercial untuk kita jual produk ataupun jual servis. Itu bergantung kepada kita punya video. Video last but not least itu video berdurasi 10 minit dan ke atas. Yang ni untuk advance, yang ni konten dia lebih kepada detail dan mengetengahkan kepada jualan ataupun populariti dan memperkenalkan apa isu yang kita nak sampaikan. Itu video tentang mungkin kepada short movie, drama pendek, tutorial, unboxing, review dan sebagainya. Yang ni kita kena jelaskan kepada viewer atau subscriber yang ni video ni lebih kepada untuk mendapatkan commercial seperti video 8 hingga 10 minit tadi. Yang ni lebih advance lagi untuk menarik perhatian. Yang ni kita maksudnya yang video ni yang lebih serius lagi, maksud untuk business ataupun untuk mendapatkan jualan dan sesetengah keuntungan. One eternity later. Seperti yang maklum tadi saya dah jelaskan 4 jenis video durasi, iaitu bergantung kepada kita punya konten, keadaan tertentu,
masa yang kita nak buat berkaitan dengan video tersebut, sama ada yang melibatkan keuntungan, populariti ataupun untuk mendapatkan mendapatkan peminat dan berkaitanlah untuk kita punya sebelum kita upload video dalam YouTube. So saya akan recap balik video tersebut yang saya dah sampaikan tadi melalui video channel saya ni, iaitu video durasi 3 minit iaitu condition dalam minima. Nombor 2, video 5 hingga 7 minit, condition yang detail minima. Okey, nombor 3, video 8 hingga 10 minit, okey, condition yang penuh dan details. Okey, nombor 4, video 10 minit dan ke atas, video ni lebih kepada advance. So, setakat ni perkongsian tentang rekomendasi ataupun cadangan video YouTuber yang perlu dia tahu untuk upload dalam channel yang berkaitan. Assalamualaikum. Support saya dengan tekan button like dan tekan button subscribe. Terima kasih.